P90 adalah salah satu senjata favorit gue untuk ngeras hampir di setiap game FPS. Yuk kita coba gimana rasanya dibuat main di TV Station Mabru. Dan buat kalian yang mau top up di Joki Game Arena, berikan langsung aja ke website gue www.odesister.com. Atau kalian lagi cari akun Game Sultan, langsung aja follow Instagram @kitajumbledetiket. Let's go Mabru! You got a friend in me. You got a friend in me. Mek sini, Mek sini, Mek. Biasanya nabrak orang sini, Mek. Gak ada tadi. Ya, saya ini lah. Buka berangkat saya dulu. Buka direktur kan? Gimana? Iya. Mek ada non step. Ada non step. Ada macet. Anjir. Bisa-bisa itu orang non step. Bukan, lu bilang. Temennya belum spawn kali itu, Mek. Temennya belum spawn, lu tungguin dah. Gue suka gitu tadi kemarin. Orang siapa ya? Kalau nggak salah anak YNS deh, gue gituin. Lama banget dia. Apa ya orang pada kena spawn gitu tuh? Itu kan gara-gara HP-nya. Ini maksudnya kayak, oh, berang banget anjir. Lewatan kan dia belum spawn-nya ya di bawah kalau kayak sendiri sih, dari namanya. Ya tapi itu lu mau buka kunci, lu ada kunci kan, mau buka kunci lu? Ambil, gua sih rasa ntar aja sih, takutnya gua mati kok. Emang lu ga ada safe case? Ada. Ya udahlah, taruh safe case lah. Ribet amat. Nanti malah dibuka awal musuh. Gua mau dapet bug, woi. Dokumen biar lu nyesel cok. Gak ada jelek ya? Jelek kureng. Wah gua langsung berat. Sumpah lu apaan emang? Itu gas apa tangki mereka lagi perang tadi. Mac lu denger ada molotov gitulah. Ada masuk di Discord nih. Halo guys. Oh, iya. I'm back. Gimana? Bentar. Gua pastiin dulu nih, Mac, di atas apa di bawah? Pastinya dulu gua pakai intram nih. Biar gua cepet lari. Mau nabrak nih dia. Mau nabrak Mac. Oke. Okay. Tahan, Mac. Ya, nah, lu bisa nahan step pelan banget ya, Mek? Yang pelan bisa, banget. Gua udah ganti ini. Ganti level. Kiri, Mek. Sanggup banget, ya. Cepat. Rata 4 langsung, bosku. Kalau gua udah tahu posisi musuh tuh enak pasti. Kalau enggak dibegal-begal gitu ya. Instan 4 orang langsung satu magasin, Mac dong, Mac. Mau ada tuh. Ada yang mau ngeras gitu kayaknya. Prepare aja dulu, gua operasi. Apa itu orang gak kaget, guys? Itu 4-4 lu bunuh. 4-4 ya? Mana? Coba cek deh. Lu ada yang lu bunuh gak? Harusnya gua semua sih. Ada yang mau masuk ke aja. Sampai di bawah itu? Itu di bawah itu, stepnya di bawah. Ada yang tutup pintu? Coba cek depan deh. Gue gak tau pasti di mana nih. Atas atau bawah? Stepnya ini ada yang di atas kayaknya, Mac. Yang pintu depannya 330, coba lu cek deh. Dua ya guys. Ini siapa nih? Gua juga. Ini gua juga. Ini gua juga. Ini udah kelihatan yang tadi satu itu di belakang pohon. Di dia tadi kayaknya di bawah sih.
Gua mau fix. Males gua mau orang-orang ngedok, sumpah kaget ntar gua. Ntar gua pastiin dulu gua cari stepnya di mana orangnya. Oh iya, Mac gua tahu nih. Ntar. Kalau 350. Sini nih Mac, pas sini nih. Gua lewat sana ya, Mac. Sinilah. Apa lu mau lewat sono? Apa mau misah kita? Bareng sih, bareng. Astaga, coba dua orang asem. Gua astagfirullahaladzim, takut ngeri banget gua. Kalau bukan match 90 gua udah mati nih. Gara-gara fire kenceng. Gua lihat ada di situ satu. Yang gua perasa tadi tuh agak cek ke kanan ya, Mac. Gua liatin kanan. Agak liat kanan gua tadi. Gua tadi habis nembak. Kayak enggak ngerasa ada orang, kayak enggak ngerasa ada orang gitu di kanan atas. Habis nembak pertama gua langsung lihat dua orang. Tadi ada yang bukan step lompat, Mac. Coba lu cek deh. Ciri-cirinya ini masih dua orang ini. Ringan sekali, Bro. Intinya tahu posisi orang yang ngendek aja sih, Mam, Bro. Kalau misalnya dikagetin, wah. Kalau gua enggak tahu tuh tadi, soalnya kan gua udah tahu dari atas kan, ada suara-suara gitu, Mam, Bro. Ya bagus sih. Jadi orang yang ngendok atas bawah tuh jadi kedengeran gitu. Jadi kita bisa tahu tuh. Misalnya lu mau ngetes nih, ini kan ada lantai 1 lantai 2. Misalnya lantai 2 udah clear, lu bisa ambil atasnya dulu, lu dengerin apakah di bawah ada step-step kecil misalnya. Misalnya dia ngendok itu ada suara kecil-kecil dikit, Mam, Bro. Ada suara kecil-kecil dikit, misalnya dia lagi ngendok kanan kiri gini tuh, kalau kalian tahu itu kedengeran, men. Ya, jadi itulah. Kalian harus cek terus lah. Gua semua ya? Gua lagi ya? Iya, Cok. Ini yang lama gua tembakin, gak mati. Eh, lu udah cek basement belum? Parkiran belum gua full. Ayo, parkiran dah. Gua takut aja gitu di parkiran ada. Kayaknya lu jarang bawa intram ya, Mek? Eh, bawa endu. Malam, endu. Kebuka nih parkiran. Gak ada. Yaudah kita full kiri lagi. Gue cek pos dulu. Orang asem, gue kira bot asem. Ada di belakang box. Belakang box. Itu sudah sekarat gak sih? Di empat gue mati harusnya. Iya kenok. Masih kenok. Gue sekarat, Mac. Itu harus sih. Oh, gue kira udah mati, gue udah gue headshotin loh. Aneh, anjir. Belakangnya ada bot, coba nembak bot aja. Iya, gue malah Mak, gue kira bot itu awalnya. Lu jago bang, tapi please kalau mati jangan suka banyak alasan kayak gak gentle. Apaan sih? Ini gue udah bilangin ya. Aduh, men, ini kayak siapa ya, guys? Kayak kemarin nih orang nih. Semua orang tuh apa sih? Nih, gue ajarin nih. Nih, gue kasih tahu nih. Gue 3 tahun nih di e-sport ya, pas di CODM ya, gue kasih tahu. Kalau lu mati, nih, satu tim tuh pada saling mengkritik, kasih saran. Gue kasih tahu ya, siapa Angga Permana, ya. Pada ngasih kritik, kasih saran. Ya. Pasti kita tuh punya alasan kenapa mati gitu loh. Misalnya nih, temen lu mati satu tim ya kan. Lu di e-sport digaji gede ya kan, contoh ya kan. Gimana caranya temen lu tuh jangan mati lagi ke depannya gitu. Contohnya gua kesel, gua mati karena tikus ya kan. Emang karena tikus banyak banget di sini ya kan. Itu masukan buat diri gue, cuy. Masukan diri gue buat apa? Buat melatih refleks gue. Kalau misalnya ada tikus gitu, langsung banting kanan, banting kiri cepet gitu. Ya lu kalau nggak suka sih, ya itu terserah lu sih. Soalnya kalau di dunia e-sports ini tuh keras, bro. Serius. Cobain dulu dah kalau lu emang niat jadi player-player yang suka ikut turnamen.
tanya aja si Mike nih. Ini Mike ini dulu satu tim juga sama gua. Dia masih kenok Mike. Lu udah cek dalam lu, Mike? Gua masih ganti armor. Ya udah gua palain Mike. Tas gua salah. Mana nih tukang ngendok? Gue penasaran guys, ini musuhnya tadi masih kenok, gue yakin dia ngendok guys. Temannya masa iya? Di sini ya kanan gue. Mana gue mau bantai-banteng tikus, walaupun gue kena dibantai juga sama tikusnya, setidaknya gue melawan tikus-tikus ini dengan barbar ya guys ya. Terus apa? Naikin dulu sana. Itu tuh. Apa anjir? Itu ada tembakan sama M4. Mungkin maksudnya dia lu mati sama tikus nyalain orang ngendok. Emang gua gak suka sama mati sama tikus guys. Gua tuh lebih suka mati sama apa ya, yang bener-bener fight gitu loh. Gua mungkin gak banyak komplain lah. Kalau misalnya gua mati gara-gara kena tikus tuh, gua pasti komplain banget tuh. Sumpah ini tikus semua ini musuh nih. Yakin gua anjir. Lu mau ambil lantai dulu? Iya udah, ayo lantai dua, gas. Gue liatin atasnya dulu nih. Suka ada yang ngebokong pas kita naik. Oh, clear. Asem jatuh. Ya Allah, patah Mac. Lu ada operasi gak, Mac? Dua. Boleh, Mac. Nah, itu. Tuh, yang ketrigger tuh. Tadi gue tandain dulu ya, yang ketrigger ya. Mungkin dia udah rotasi sono. Ah, bintang dua kebuka nih. Botnya ada yang mati juga. Muter gak dia? Muter jauh. Ya kemarin kamu nabrak squadnya Mobius ya, pas kamu pakai usas. Gue gak tahu Mobius atau bukan. Mobius kayak gue pernah nabrak juga deh. Sebelumnya pas dia pakai thermal kalau gak salah. Bener gak ya? Pokoknya guys, sorry ya kalau gue mati sama tikus tuh gue merasa mati tidak terhormat anjir. Gimana Mac, ada tanda-tanda suara enggak? Ada di gua. Enggak ada step. Lu udah cek semua nih, ruangan-ruangan. Belum. Gua udah ngadain tembakan tadi. Pokok tembakan tadi. Direktur udah step ya? Direktur udah step. Direktur? Enggak tahu. Ya. Ada direktur ya? Lantai 2, lantai 1 gua kurang tahu dah. Udah step putih. Udah gua haus lagi. Direktur kan ujung kan? Tanda hijau. Buka pintu, itu pintu deh. Oh ya udah. Gua barusan buka pintu sih. Buat asem. Asem. Siapa itu ketrigger? Siapa tuh? Arah mana? Liatin botnya arah mana mukanya? Tengah. Liatin lu berarti anjir. Oh, dari gue sih udah lewat, jauh. Oh, depan gua. Depan mana? Depan gua. Arah. Persis di gua, Cak. Di mana nih? Di mananya? Kan gua, Cak. Di bawah. Kan gua. Ya, ini sini. Kelihatan tuh. Kelihatan kiri. Langsung ke kiri. Pick bawah. Bawah tangga. Gua patah semua. Gua pusing dulu. Enak. Mana anjir? Ada. Di bawah tangga apa gimana sih? Bawah tangga. Udah kemana? Di mana sih, Mac? Ancret. Ah, lu nanan step aja lu ngapain sih? Kan nanti. Pingnya gimana nih? Gak tau. Lu gua megang pintu. Lu tinggal dong bang, 13 menit anjir.
Di tengah, cok, bukan di sono, anjing. Di depan gua berarti di tengah. Di sini nih, ini udah gokil nih orangnya. Iya, iya. Maksudnya tadi gua ngomong di depan gua itu di tengah maksudnya. Nggak ngerti juga sih, Mek. Di tengah bawah tangga. Gua bisa nembak armor gua benar-benar low. Iya, iya. Udah enggak ada armor lagi, Mas. Gua ditembak pun juga masuk mati nih, sekali lagi deh. Jangan dong, jangan pesimis gitu dong. Gak bawa ditembak buat armor hilang. Udah looting lah. Lu semua bunuh, cok. Cok gak kena hebatnya, gue gak semua apa. Ya, gue semua bunuh, gue bagi-bagi lah, Mek. Udah, ntar gue tolong aja. Gue ambil sisi panggung dulu ya, gue tolong. Dia habis perang nih, Mek. Dia nih. Gue habis perang kayaknya. Iya. Iya. Nih Mac, lu pretelin apa yang MPX-nya gitu, Mac? Dijual MPX mahal lo. Ambil tuh armor. Katanya butuh. Daripada mati lu. MPX itu ambil tuh red dot, apa kek copot itu. Jangan ini. Gua kan harus ngajarin lu ngelut ya. Lu tuh kagak goblin banget orangnya. Goblin dikit namanya sih goblin. Gua males sama. Goblin itu penting buat naik kekayaan ya. Kesempatan dong aku. Ini si Mike ini pelit banget mah bro. Ya bukan pelit maksudnya dia lootingan baik ya bagi-bagi gitu. Tapi lupa sama dirinya, maksudnya pelit ke dirinya ya. Setahu gue nih orang Cina nih biasanya ya kagak pelit ke dirinya sih. Enggak sih. Oh, ada koin langsung beli aku aja. Makanya gue biasanya nggak bakal kaya. Biasanya kan orang Chinese kan ini nih apa dalam soal kekayaan nih pinter banget lah. Masalahnya di abis ya, ini ya. Kagak ada goblin-goblinnya pisan tuh. Jadi kayak apa lancer kayak dikit kayak si Sweet kan juga ngelutnya banyak dong kalau ngelut dia. Kalau Sweet niat, kalau gue tadinya nggak niat. Harus muter-muter. Ya kan jadi sampai menit-menit akhir gitu. Kan gue bilang itu penting, cok. Gue nggak tahu nih, bro. Ada orang apa kagak ya? Gue ngelut-ngelut aja dah. Soalnya nggak ada yang jadi pawang apa? Pawang lihat-lihat ting. Kayak si Lancer atau Sweet. Ntar si Sweet kayaknya main sih tadi. Dia mau main kan tadi? Iya, ntar gue di WA-in. Sini Mek, gua kasih tas 926 sini Mek. Tadi gua ada. Ya lu tumpuk lagi aja sih. Oke. Kan lumayan dijual 25.000. Ini nih, jadi biasanya sih. Ampor modif lo enggak? Ini di kantin ada satu yang bunuh. Gua enggak modif lo. Apa Mek yang modif? Iya, cuma enggak terlalu modif. Red dot. Gua buat lu aja, Mek, udah buat lu udah. Baik gua mah. Gua baik banget kan? Gila. Mana yang bilang gua enggak baik bagi-bagi enggak bagi-bagi lootingan? Mungkin kalau gua loot semuanya bisa 1 juta lah, cuman gua kan masih pengen bawa P90 mah, bro. Jadi P90 ini sama helm ini gua enggak tuker lah ya. Biasanya kan orang kalau ngincer value. Di atas ya, tas 926, jangan lupa diambil lu. Ntar gua udah ngasih, ya, kagak diambil lagi. Gak boleh, gak tau dimana. Di atas. Lu gak ngambil, ambil jangan lupa. Oke, ini gua taruh di tampang. Bukan, si Mac tuh ngelotnya kagak rapi gitu. Red dotnya kagak diambil, gua bingung guys. Red dot tuh mahal ya. 10.000 kalau lu tau. Cuma ambil magazine. Tolong teman-teman, tolong ajarin si Mike ini ngegoblin, teman-teman. Emang lagi ya yang gokil ya? Guys, ada di mana sih, guys? Di seberang udah lu kulit belum? 4 5 6 7. Oh iya, di sini satu lagi nih. Biasanya suka jadi streamer apa? Yang suka jadi tikus di sini streamer namanya siapa? Zogi. Zogi. Gua pernah lihat dia di TikTok tuh. Emang dia iya dia goblin. Asem lah. Ini VSS mantep nih, Mek. Lu bawa lah nih VSS. Oh. Level. Yakin. Iya. Lut peluru jangan lupa.
Joki Vault bisa di odzstore.com. Websitenya ada di deskripsi, ma bro. Kalian bisa cek lah. Gue ngeri pas udah ngelut gini dibegal. Kalau ada yang begal udah dari tadi, Cok. Apa? Kalau ada yang begal masih dari tadi. Gak berak sekarang. Lu gak tahu ya kalau ada begal, suka ada yang begal ekstrak. Nungguin. Gue biasanya mau lewat ekstrak ini. Yang gak ada deh. Nah, mana ya gue taruh backpack ya. Oh. Udah lu ambil tas 926? Udah. Bang, settingan kalau main 2 jari gimana? Gue gak bisa ngasih kalian settingannya karena gue bukan player 2 jari gitu. Jadi gue gak mau fake-fake ya, bis. Ntar gue soto ya banget. 3 jari itu enak. Lu main 3 jari, Mac? Iya. Save tengahnya belum dibuka. Astagfirullahaladzim, si Mac ini kagak inget kalau ada save, anjir. Dua menit. Lu masih jalan. Lu masih ngelut. Kagak, gua udah mau jalan. Mekanik bisa di belakang counter itu tuh. Oke. Sembilan ada begal mah bro. Oke mah bro. Ada gue asik. Ada gile ya, ini rotasinya mah bro. Oke, kill berapa kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang. Gue top kill di TV station itu 10. Gue pengen kayak armory sih nyampe 11. Cuman gak ketemu orang lagi mah bro. Sampai dari tadi nyari-nyari kan orangnya. Ya mantap ya mah bro ya. Lootingan 800.000 aja. Tapi kalau misalnya gue kayak buang armor gitu-gitu, tukar helm sama senjata, ini udah fix 1 juta ya. Cuman gue masih sayang sama gear-gear gue ya kan. Jadi udahlah, it's okay, disyukuri aja. Yaudah, dadah semuanya. See you next.